Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini, penyidik KPK melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru Riau pada Senin malam. Penyidik KPK melakukan OTT terhadap beberapa orang pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru. Pihak yang terjaring OTT tersebut dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan. Informasi yang berkembang, salah satu pejabat yang terkena operasi tangkap tangan diduga PJ Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Wahiwa. Terkait dugaan OTT tersebut, rumah dinas PJ Wali Kota Pekanbaru terlihat sepi dan tidak ada aktivitas di luar rumah. Penangkapan sejumlah oknum pejabat tersebut sempat mengejutkan banyak pihak.